Barisan panjang ribuan umat muslim kota Sorong Selasa pagi memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah. Ribuan jamaah ini melakukan jalan fajar dengan start depan Sekolah Umum Pelayaran Menengah Sorong di Jalan Ahmad Yani Klademak 1 Kota Sorong, Papua Barat. Jalan fajar yang dilakukan ribuan umat muslim yang terdiri dari warga masyarakat bersama pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan universitas muslim di Kota Sorong ini dan finish di Masjid Al-Akbar dengan jarak sejauh 4 km. Setelah tiba di Masjid Al-Akbar, Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Sorong telah menyiapkan bazar murah bagi umat muslim yang telah mendapatkan kupon. Tiba di finish, masyarakat langsung menuju tenda yang disiapkan. Untuk kegiatan bazar, berbagai makanan takjil, sayur dan lauk pauk menjadi buruan warga dengan harga yang terjangkau. Panitia pelaksanaan Tahun Baru Islam ini juga menyiapkan puluhan hadiah door prize dengan 3 hadiah utama, masing-masing 3 tiket umroh ke Tanah Suci dan Mekah Arab Saudi kepada 3 pemenang. Pertama yaitu hasil rapat koordinasi dengan beberapa instansi, kemudian dengan panitia, baik panitia PHBI maupun panitia pelaksanaan bazar untuk pembangunan sekolah. Itu jalan fajar. Jalan fajar kita mulai start dari SUPM, finishnya di Masjid Raya Al-Akbar. Selanjutnya langsung penarikan door prize. Door prize utama itu hadiah umroh. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Pak. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, kupon bazar masih tersedia. Jadi kalau Bapak Ibu yang hendak berbelanja bisa berhubungan.